terima kasih banyak Bapak udah jauh-jauh datang ke sini. Ya, semoga kedatangan Bapak ada perubahan di kampung sini. Amin. Doain ya. Iya. Bisa nih Pak, kalau bisa mah ya pinggir lautnya kira-kira biar jangan terlalu abrasi, Pak. Gimana kira-kira nah, kalau menurut nelayan? Halo warganet, saya saat ini ada di Kecamatan Muara Gembong. Tadi sudah berdiskusi, dialog dengan Pak Camat dan para kepala desa serta Kadis Kelautan dan Kadis Lingkungan Hidup. Dan perjalanan saya saat ini adalah akan melihat abrasi ya di yang terjadi di wilayah Muara Gembong ini sebagai persoalan utama yang menjadi keprihatinan kita. Dan kemudian nanti dilanjutkan dengan bagaimana masyarakat di sini berupaya meningkatkan kesejahteraannya melalui upaya-upaya tambak rajungan, tambak udang, dan sebagainya. Mudah-mudahan dari kunjungan saya kali ini, kita bisa merumuskan program-program ke depan yang lebih baik. Kabupaten Bekasi, berani. Masih berapa kilo ke arah ini, jalan seperti ini? Banyak, Pak. Untuk ke desa sana, sekitar 46 kiloan. Oh, jalan. Tembusnya nanti ada SMK, Pak. SMK Babelan. Babelan. Itu tembusnya ke sana, ke CBL persis, Pak. Jadi 40 kiloan masih ya? Ya. Mungkin lebih kali Pak Lurah ya. Bisa lebih kalau ke CBL aja. Jalannya gini terus semua? Gini. Iya, Pak. Tapi kiri kanannya tambak, Pak. Tambak. Tambak. Oh, kayak begini, Pak. Oh, gitu aja. Indah sih, Pak. Sebetulnya hutan bakau gitu, Pak. Bisa nih Pak, kalau bisa mah ya pinggir lautnya kira-kira biar jangan terlalu abrasi, Pak. Gimana kira-kira nah, kalau menurut nelayan biar nggak abrasi? Jadi taruhin dam lah, Pak. Dam? Ya. Oh, di benteng gitu? Iya, buat apa? Matiin ombak, Pak. Oh. Ombak kalau lagi nyampe nih, Pak, kemari, Pak. Oh, gitu. Gitu ya, pemecah ombak ya? Iya. Ya kan ini lagi musim, kalau di sini kan dua musim, bagian sini Pak, musim timur sama barat. Kalau barat ya kemarin ombaknya. Jadi ini selain ke laut, biasanya ngapain aja ke pasar paling? Atau ya udah begini aja Pak. Di sini aja di rumah? Ya, jualnya kemana? Kalau mau jual kan mungkin dekat Pak. Oh yang kalo TPI tadi itu? Oh jadi nggak pernah jauh kemana-mana sih emang ya? Makanya yang nggak kena COVID. Nggak pernah jalan-jalan ke mall gitu? Waduh, boro-boro Pak. Mall kayak apa? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu mall. Waduh, nggak tahu mall gimana? Tapi saya tahu Alfa Pak dekat. Mallnya Alfa ya. Alfa. Gitu. Jadi ini pun sudah terancam mereka. Pertama tadi katanya ikan-ikannya makin kecil, makin susah. Kenapa? Airnya makin kotor. Depan tongkang-tongkang, industri segala macam. Yang kedua, lahannya semakin berkurang abrasi. Gitu. Nah dan ini ya kita biarkan terus ya. Kalau nanti berpikir lebih keras, cari cara solusi usaha super team. Nah itu yang saya bilang super. Superman. Gak mungkin. Iya, nanti mikir gimana caranya. Ya. Saya sudah di lokasi yang kedua di wilayah Muara Gembong. Ini adalah ujung dari wilayah Kabupaten Bekasi, Alik Utara, yang berarti juga ujung dari utara Jawa Barat di area Bekasi. Seperti ini kondisinya. Barusan saya ngobrol dengan seorang warga yang memang lahir di sini. Dulu dia rumahnya di sana, ratusan meter ke arah laut. Artinya dulu ini masih tanah daratan. Tapi tahun demi tahun, 10 tahun berlalu, ini sudah mundur sekian. Sehingga seperti inilah, ini bekas rumah yang sudah tidak bisa bertahan karena memang terjangan ombak. Mudah-mudahan setelah dari kunjungan ini, kami bisa segera merumuskan langkah-langkah lebih lanjut.
paling tidak dari sisi perencanaan besarnya, kemudian hal-hal yang sifatnya cepat, quick win, itu yang bisa kita lakukan secara bertahap dari tahun ke tahun, insya Allah. Warganet, saya sekarang di lokasi ketiga, ini di Pantai Bahagia. Sebelah belakang ini adalah muara Sungai Citarum. Dan kalau tadi kita daerah pemukiman nelayan yang memang kurang tertata, kalau kita lihat di sini hutannya masih relatif ya asli. Dan di sini ada endemik, binatang endemik yaitu lutung Jawa. Selain itu ada berbagai jenis burung yang juga khas. Namun memang kalau lihat sebelah kanan, sudah mulai ada pembongkaran-pembongkaran, ini yang harus juga menjadi waspada karena ini sebenarnya kawasan hutan lindung, tapi sudah mulai ada budidaya. Ini dengan kunjungan saya ke sini, kita bisa lihat di lapangan ada fenomena seperti ini. Ini juga menjadi PR agar hutan dan juga binatang-binatang langka kita di sini masih bisa terus kita pertahankan. Salam.